Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita belajar blending, belajar dasar Adobe Illustrator. Pertama kita pilih polygon tool, lalu kita buat di pinggir kiri atas. Selanjutnya kita ganti warnanya menjadi biru muda. Kita perbesar dulu ukurannya. Setelah itu kita pilih lagi ellipse tool, ditaruh di pojok atas, luruskan. Setelah itu kita geser biar sejajar. Kita ganti warnanya menjadi biru tua. Lalu kita seleksi, kita klik Ctrl Alt B. Sudah jadi. Setelah itu kita ke objek, blend, kita pilih blend option, kita preview. Lalu kita ganti speak, fitip step, kita kurangin biar kelihatan. Oke, selesai. Selanjutnya kita bikin ellipse tool lagi. Dengan warna merah. Kita buat kecil. Selanjutnya kita bikin lagi yang agak besaran. Sebelah kanan. Kita seleksi Ctrl Alt B. Setelah itu kita ke bikin pentol dengan warna stroke aja. Kita bikin garis lengkung. Kita seleksi lagi, lalu kita objek, blend, replace paint. Selanjutnya kita bikin kotak kecil, rectangle tool. Kita bikin kecil aja, agak persegi panjang. Selanjutnya kita ganti warna hijau, lalu kita Ctrl C, Ctrl V. Kita sejajarkan. Selanjutnya kita seleksi lagi, Ctrl Alt B. Kita ke objek, blend, blend option, specific step, lalu kita review, preview. Oke, selanjutnya kita bikin ellipse tool. Hapus warna dasarnya, kita ganti stroke aja warna biru. Lanjutnya kita seleksi kembali, kita objek, blend, replace spin. Selanjutnya kita bikin start tool dengan warna kuning. Lalu kita pindah ke tengah. Kita Ctrl C, Ctrl V. Lalu kita ganti warna merah. Kita agak perkecil lagi. Setelah itu kita seleksi Ctrl Alt B. Selanjutnya kita Ctrl Alt B. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.